السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, bapak ibu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian kita yang membahas tentang pendidikan anak dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa memahami ilmu dan semangat untuk mengamalkannya. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau dan bersama para sahabat, para salihin dan para syuhada di dalam surganya Al-Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan poin-poin penting atau langkah-langkah yang mesti kita lakukan dalam pendidikan anak kita. Pada malam ini merupakan poin yang ke-13 yaitu ta'widuhu ba'dal adab wal akhlaq at-tayyibah, di mana kita membiasakan anak-anak kita, ya, membiasakan adab-adab dan akhlak yang baik. Ini bagian dari proses pendidikan mereka ini. Kita membiasakan anak-anak kita, ya, untuk beradab dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam bahwa setelah selesai anak kita fase menyusuinya, maka anak kita akan masuk kepada marhala bisafa'il fitrah, masuk pada fase anak-anak kita, ya, suka meniru dan mencontoh, ya, dia sangat mudah untuk mencoba meniru perbuatan sikap yang ada yang orang-orang di sekitarnya. Maka itu ikhwah fillah rahimahullah, kata para ulama, fala tastahin bihadil marhalah, jangan engkau remehkan setelah fase 2 tahun menyusui itu, masuk usia 3, 4 dan 5. Ini fase di mana anak kita sangat pintar untuk meniru, mencontoh, mengikuti. Maka fala tastahin bihadzal marhal, jangan anggap remeh fase ini. Fase ini tidak disebut dengan fase wala taqul saghirun la yaqil, jangan kita sampaikan dia masih kecil belum berakal. Ini makanya disebut dengan golden age, ya, apa namanya, usia keemasan. Usia anak di usia ini yang paling banyak berpengaruh pada dirinya adalah keteladanan, contoh. Kalau yang sering ditengok oleh dia kebaikan dari bapak ibunya, maka dia akan mencontoh kebaikan itu. Kalau yang ditengok dari bapak ibunya adalah hal yang kurang baik, anak akan mencontoh pula, ya. Nah, di dalam sebuah syair disebutkan,
قد ينفع الأدب الأولاد في الصغر وليس ينفعهم من بعد أدب. Barangkali yang paling bermanfaat bagi anak di usia kecil itu adab. Dan ketika dia menginjak usia setelahnya, maka adab tidak terlalu memberikan pengaruh. Ya. Kalau ranting sejak kecil ya diluruskan, maka dia bisa lurus, ya kan? Kalau ranting kecil coba luruskan, ya, maka tidak akan bisa lembut kalau dia sudah menjadi kayu. Tidak akan bisa lunak. Mudah untuk diatur kalau dia sudah menjadi sebuah kayu yang keras. Tidak mungkin. Maka sama dengan akhlak dan adab. Disinilah peran kita orang tua untuk memberi contoh. Berkata jujur. Misalnya apa lagi? Memiliki sikap yang terpuji. Atau lisannya misalnya, ya kalau ada sesuatu yang mengejutkan, apa yang diucapkan biasanya? Ya, subhanallah misalnya. Atau kata kalimat-kalimat yang lain. Nah, itu juga akan menjadi contoh. Ketika anaknya kaget, anak akan mengeluarkan kalimat seperti apa yang ia dengar dari orang tuanya. Pasti itu. Itu pasti. Maka di sini ikhwah fillah rahimahullah, fa'awid adabal akal. Apa yang mesti kita luruskan, kita biasakan anak kita? Yang pertama, adab makan. Di usia itu tentu sudah bisa makan sendiri, kan? Ya, setelah 2 tahun anak kita sudah bisa menyuap. Maka ajarkan adab makan. Wan naum, ajarkan juga adab tidur. Nah, sebelum tidur kita baca doa dulu. Sampaikan adab-adab itu. Wassalam, ajarkan pula bagaimana kita harus mengucapkan salam. Adab ini disampaikan. Wal akhd bil yamin wal ata'u biha, ngambil sesuatu dengan tangan kanan atau ngasih sesuatu juga dengan tangan. Kita biasakan. Ulang lagi gitu ya. Kalau ngasih, kasih dengan tangan kanan. Atau ketika menerima sesuatu, terima dengan tangan. Alhamdulillah idza atis. Memuji Allah kalau bersin dia. Dia misalnya belum tahu doa. Nah, kalau habis bersin, baca doa alham. Nanti abi doakan lagi kamu. Baca doa alhamdulillah, maka abi katakan yarhamukallah. Nah, balas lagi abi. Yahdi kumullahu yaslihu balam. Nah, ini sudah terjadi di situ pembiasaan adab. Ya kan? Adab sebelum tidur, adab makan, adab salam, adab mengambil, adab memberi, adab jika bersin, wa tasmitul atis, dan sebaliknya kita doakan, wa kadzalika khulqus sidqi wal amanah. Begitu juga akhlak yang kita bentuk adalah kejujuran dan amanah. Kita kasih dia satu tanggung jawab. Gitu kan? Bagaimana dia menunaikan amanah ini? Kita bisa kita tengok itu, Pak. Tolong ambilkan atau tolong kamu jaga ini ya, gitu. Abi mau ini. Anak kita sudah kita latih dia untuk memegang amanah itu. Bagaimana sikap dia, gitu kan? Seperti apa dia? Kita bisa lihat. Nih, kalau belum, berarti kita perlu lagi untuk menguatkannya. Nah, Baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ya beliau bersama Umar ibn Abi Salamah. Qala kuntu ghulaman fi hijrin nabi. Dia menceritakan tentang apa yang ia rasakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu saya masih usia kecil dalam pangkuan Nabi, wa kanat yadayya tatishu fis sahfa. Kedua tangan saya loncat pas makan, ya kan? Tangannya itu nyebrang sana, nyebrang sini ngambil makanan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata kepada saya. Ini Rasul menggunakan kesempatan makan ini, kalau ada yang kurang pas dia benarkan, betulkan.
kita kasih tahu. Ya gulam, kata Rasul, samillah, wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama. Jadi kalau depan makanan memang mesti kita ingatkan, nak, jangan lupa bismillah. Kalau misalnya kita tidak ingatkan, dia langsung makan, kata-kata ini pesan Nabi, ya gulam, samillah, anak kecil, maka sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, nak. Ini tangan kiri, enggak boleh suap nasi kamu dengan tangan kanan. Nabi mengajarkan kita makan tangan kanan. Yang kiri ini tidak digunakan untuk makanan. Ya. Maka kemudian wakul mimma yalik, dan makanlah ya apa yang terdekat denganmu. Artinya, ya, baca bismillah, ya, makan dengan tangan kanan, kemudian makan dengan sambal yang terdekat dengan, nah, yang tinggal di awak ambil untuk diuangkan. Nah, makanya di sini Nabi mengajarkan ini. Subhanallah, kalau ada tiga keadaan, Nabi itu selalu memperhatikan, menanamkan kebaikan pada anak. Yang pertama, ketika berada di posisi meja makan seperti ini, atau saat-saat makan seperti ini, Nabi selalu menggunakan kesempatan itu untuk menanamkan adab. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menggunakan kesempatan ketika misalnya di atas kendaraan. Nabi sangat memanfaatkan momen di atas kendaraan bersama anak. Ketika itu contohnya bersama Ibnu Abbas digonceng oleh beliau di atas kendaraannya. Pesan-pesan Nabi itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya, kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya gulam, ay ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Ya. Ya Allah, ya gulam, wahai anak kecil, jagalah Allah, pasti Allah menjaga, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, keadaan di mana Nabi SAW selalu menggunakan kesempatan untuk menyampaikan kebaikan kepada anak, saat menjenguk, ya, ada yang sakit. Pertama, dalam kondisi apa tadi? Di atas atau dalam makan, di atas meja makan atau dalam hidangan makanan. Yang kedua, di atas kendaraan. Yang ketiga, cerita dengan anak apa yang ia rasakan hari ini, pelajarannya seperti apa. Nah, kalau ini sudah kalau yang kedua ini sudah maksimal, insya Allah itu banyak kebaikan yang dirasakan. Masih ngantar anak mah? Masih, ya. Nah, kalau dari sekarang lumayan, ya, kalau ke arah Panam sana 20 menit adalah, ya, lebih mungkin. Nah, gunakan kesempatan sama-sama untuk, ya, memberikan dialog-dialog iman itu. Atau pas pulang misalnya kita murojaah, tadi pelajarannya apa, sama guru siapa, sebutkan misalnya, kan, apa yang diajarkan. Nah, sampaikan dialog, gimana teman-teman hari ini, ya, Nabi menyuruh kita lo berteman dengan orang yang baik dan seterusnya, kan. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ajarkan adab-adab kepada anak. Wa yanfur minal akhlaqir radiyati wal kalkadib wal ananiyati wal ghirati min ikhwanihi. Maka di sini ikhwafillah rahimakumullah, hadis yang tentang Umar bin Abi Salamah tadi adalah yang mana dia menceritakan tentang kondisinya, ya, waktu kecil di hadapan atau dalam pangkuan Nabi, kemudian nabinya tangannya berjalan sana sini, maka Nabi SAW berkata, wahai anak kecil, sebut nama Allah, makan dengan tangan kananmu dan makan makanan dekat denganmu. Qala famaziltu tilka ta'mati. Setelah hari itu, kata Umar bin Abi Salamah, begitulah cara makan saya. Bayangkan, Pak, pengaruh apa tidak, langsung diajarkan oleh Nabi seperti itu. Kata dia, famazalat tilka tu'mati, dan itulah yang akan menjadi, ya, cara dan bentuk saya, Mak. Nah, diajarkan Nabi SAW, ya. Dan manusia tidak suka kepada orang yang suka berbohong, yang egois, ya, dan tidak suka, ya. Ada banyak orang yang
memiliki sifat yang memang kalau sudah kita dibohongi orang, hati kita tidak bisa terima dia. Baik. Wa mimma yajibu al walidaini tahdhir at-tifl min al-haram. Tugas wajib kita orang tua mengingatkan anak dari barang yang haram. Ya kan? Kama hadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan min al-akli min as-sadaqah. Sebagaimana Rasul mengingatkan cucunya Hasan tidak boleh makan kurma sedekah. Kenapa demikian? Li'anna bi ahli al-bait. Ahli al-bait tidak makan sedekah. Was-sadaqatu la tahillu. Sedekah tidak, ya, tidak halal bagi mereka. Ya, jadi Nabi SAW dan keluarga tidak makan sedekah. Hadiah boleh apa tidak? Hadiah boleh. Sedekah tidak boleh. Ya. Baik, makanya Nabi SAW ketika melihat Hasan ibn Ali makan tamratan minas sadaqah fa'ajala fi faqala kuh kuh, kata bahasa Nabi SAW, kuh kuh irmi biha, buang, 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 gitu kan? Ama alimta anna la na'kul sadaqah, wahai Hasan, tidakkah engkau tahu bahwa keluarga kita tidak makan sedekah? Tidak boleh ngambil sedekah. Tidak ya, boleh ngambil, ngambil sedekah. Kalau hadiah tadi apa? Ya, si hadiah. Baik. Abdullah bin Mas'ud, annahu ra'a ibnan lahu 'alaihi qamisun min haririn fashaqqahu wa qala inna ma hadha lin-nisa. Perhatian tinggi terhadap para sahabat ya, kepada anak-anak mereka, dia melihat ra'ai annahu ra'a ibnan lahu 'alaihi qamisun min haririn fashaqqahu. Oh, seorang laki-laki yang yang mana dia annahu ra'a ibnan 'alaihi qamis min harir, ya, dia seorang melihat pada anaknya itu baju dari sutra, Bang. Sutra. Kalau laki-laki kan enggak boleh ke sutra ya? Boleh? Enggak boleh ya sutra. Lalu dia robek. Qala ha inna ma hadza lin-nisa. Ini pakaian perempuan. Ke sutra perempuan boleh, Bang? Perempuan sutra boleh. Emas boleh? Boleh. Laki-laki? Tidak boleh. Ini saya peringatkan kepada calon pengantin ya. Ini calon pengantin ya, yang pada hari khidbah, hari tunangan itu ya, seorang laki-laki memberikan cincin kepada wanita ya, dengan tujuan cincin itu untuk mengikat dia, meminang, mengkhidbah dia ya, dipinang dengan diikat dengan sebentuk cincin emas. Tapi ada kebiasaan yang sering terjadi di masyarakat kita, ini kebiasaannya salah ya, setelah perempuan dikasih cincin oleh calon mertuanya gitu kan, maka sebaliknya yang laki-laki pun memakai cincin ya yang diserahkan oleh ibu mer. Saya khawatir cincin yang dikasih ke laki-laki ini juga cincin emas. Cincin emas boleh apa tidak laki-laki? Enggak boleh. Yang namanya emas enggak boleh. Saya khawatir biasanya dibuat acara, ya kan? Dibuat acara penyerahan cincin sebagai tanda ikatan ya, mengikat perempuan ini diserahkan oleh ya, sebentuk cincin emas diserahkan oleh calon mertua dari perempuan ini ya, ibu calon mertuanya. Setelah itu ya, calon laki-laki pun disuruh maju pasangkan. Terkadang anehnya pula yang masangkan cincin calon suaminya ini pun adalah nah, calon istri dia, kadang lucu gitu. Oleh keluarga kita, jangan sampai ini terjadi ya. Banyak pelanggaran di sana. Yang pertama, enggak boleh bersentuhan. Ya belum boleh kan? Kecuali memang sudah diakad secara syar'i. Yang kedua, memakai cincin emas. Ya kan? Cincin emas. Itu tidak boleh. Ya, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang lain yang kemudian ini harus diluruskan. Maka Abdullah bin Abbas ketika melihat anaknya pakai kaju sutra langsung
dirobeknya, Pak. Ini pakaian perempuan, bukan pakaian kamu. Bayangkan, fal wajib 'ala walidain man'u tifl min al-haram. Maka tugas kita sebagai orang tua melarang anak ya untuk melakukan sesuatu yang haram. Wa in kana marfu'an anhu al-qalam, walaupun mungkin secara hukum dia belum terbebani syariat. Fa innu idza i'tada al-haram fi sighari ya'allafu fi kibari wa sa'uba 'alaihi takhallus minhu. Misalnya tadi anak kecil makan, kan masih kecil Ustaz, belum balik, belum berakal, biarlah dulu makan, tak masuk. Nah, jangan anggap remeh yang seperti ini. Ya, jangan dikira orang yang ya, orang yang apa namanya? Orang-orang yang memang sebelum belum syariat ini dibebankan kepadanya. Ya, kalau kemudian dia boleh saja melakukan, jangan. Enggak boleh. Itu sebagai bentuk latihan. Fa inna idza atata al-haram fi sighari, kalau dia sudah terbiasa dengan barang yang haram di waktu kecil, sudah. Maka dia akan terbiasa di waktu, takutnya begitu. Makanya diingatkan, enggak boleh nak, ini bukan punya kita. Wa 'alal um ta'wid al-bint 'alal haya, tugas seorang ibu di dalam mendidik adalah menanamkan pada putrinya rasa malu. Ya. Wal bu'd 'anil rijal al-ajanib. Yang kedua, menanamkan pemahaman bahwa tidak boleh dia bergaul dengan laki-laki asing. Enggak boleh bergaul. Enggak boleh pergi sama, enggak boleh duduk sama, enggak boleh makan. Dijopi malam minggu. Sang ayah terkadang de ibola hatinya. Enggak ada laki-laki yang menjopi Na'udzubillah. Aman itu. Di rumah aja kau dinya. Yang pengen saudaranya hanya kan? Ibu hati. Na'udzubillah. Justru kita bersyukur. Anak perempuan kita tahunya rumah saja. Dia tidak mau kemana-mana. Ini nikmat ini. Tidak kelayapan kemana-mana. Ya kan? Maka seorang ibu tanamkan kepada anak perempuannya al-haya. Karena rasa malu itu mahkota perempuan. Dan inilah hal yang menonjol pada diri Maryam diantaranya. Banyak sekali sifat positif yang ada pada diri Maryam. Salah satunya adalah al-haya, rasa malu di dalam dirinya. Wal bu'du 'anil rijal al-ajanib, ya, dan jauh dari laki-laki asing. Wa laysa al-malabis satirah wal bu'd 'anil malabis al-qasirah allati ubtilya biha katsirun minal muslimin. Naam. Ini dijelaskan tentang ujian ya. Walubsul malabis satirah wal bu'd 'anil malabis al-qasirah allati ubtilya biha katsirun minal muslimin. Yang kemudian tanamkan pada diri anak rasa malu, kemudian tanamkan pada diri anak agar tidak bercampur baur ikhtilat dengan kaum laki-laki. Kemudian kalau berpakaian, pakailah pakaian yang menutup aurat ya. Jauh dari pakaian-pakaian yang pendek, yang tidak pantas ya. Allati ubtiya biha katsirun minal muslimin, yang mana kita ini diuji dengan yang seperti ini. Ya kan? Ya. Ya. Kalau bahasa orang, bagaimanapun kita menjaga mata ini, ya kan? Tapi setelah keluar tengok sebelah kanan, langan ugam, gitu kan? Tengok sebelah kiri, boti uang, gitu kan? Tengok di depan. Nah, lanjutkannya lagi. Macam-macam. Gimana kita bisa menjaga? Kondisinya sudah rusak. Maka ajarkan anak-anak kita untuk berpakaian itu dengan baik dan benar. Anak-anak perempuan kita, ya Allah, amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian juga sekaligus dengan kita. Berlaku berlemah lembut dengan mereka. Ya, berlemah lembut dengan anak-anak perempuan kita. Naam. Nah, itu yang ke-13 ya. Jadi yang ke-13 ini apa? Membiasakan anak dengan adab dan akhlak yang baik. Nah, tentu pembiasaan adab itu tidak dengan pembiasaan adab kepada anak itu dengan perintah,
Biasanya dengan contoh dari kita, iya kan? Contoh dari kita. Jadi penanaman adab dengan suri tauladan. Bukan dengan perintah. Maka perintah itu iya, tapi lebih mengesan pada contoh. Lihat. Makanya banyak orang bicara sedikit dia berbuat, gitu kan? Tapi banyak orang berbuat sedikit bijak. Nah, ini yang kedua ini lebih biasanya. Dia buat tapi enggak banyak bicara dia. Enggak banyak ya banyak komentar. Gitu ya? Maka ini yang ketiga. Tapi yang ke-14 di antara hal yang pokok yang mesti kita lakukan kepada anak kita, mulatafatuhu wa muda'abatuhu, yaitu kita berlemah lembut dan memanjakannya. Muda'abah itu adalah ya memanjakan. La syakka anna mulatafat at-tifl wa mula'abatuhu, tidak diragukan bermain anak, bermain dengan anak dan wa mula'abatuhu lah atharun kabiru fi nash'ati at-tifl fi nash'ati at-tifl nash'at salimah karena al-la'ab juz la yatajazza min hayati. Jadi berlemah lembut dengan anak itu akan memberikan asarun kabir, akan membentuk pengaruh, memberikan pengaruh besar dengan tumbuh ya kembangnya, dengan tumbuhnya seorang anak. Bayangkan tuh Pak. Jadi jangan dikira kita bermain itu tidak ada pengaruh. Kakek-kakek boleh main dengan cucunya, enggak besar. Gitu kan? Biasanya lebih senang cucu main sama kakak. Biasanya apa yang diinginkan oleh cucu kakek kak? Kasih, ya kan? Apalagi sama nenek. Nenek itu tempat pelarian sang cucu. Dimarahi oleh sang ibu, nanti carinya siapa? Nenek. Langsung nenek bilang, yuk keluar beli es krim. Iya tuh. Iya. Begitu biasanya. Makanya subhanallah, ini penting kita untuk belajar. Kita pelajari bersama bagaimana kondisi. Fala tastahin bil'abil atfal. Jangan kalian anggap remeh bermain dengan anak, kata beliau. Bermain dengan anak itu bukan perkara ringan. Fatasadama fitrahum wa ma jubilu alaih. Bal syarikil atfal fi lu'bihim. Jangan dianggap itu tidak memberikan pengaruh di hati anak. Tidak memberikan bekas di hati anak. Kata Syekh Abdul Salam, tetapi ya yang pantas dilakukan oleh kalian adalah untuk menyertai mereka di saat mereka bermain. Main bola, ayo. Walaupun sebentar. Bisa kan? Walaupun sebentar. Main lari-lari, ayo. Tapi Abi ada agenda. Tapi enggak apa-apa sebentar. Begitu. Walau hanya sebentar. Enggak boleh di sini dianggap remeh. Ya. Tidak boleh dianggap remeh bermain dengan anak. Maka sertai mereka dalam permainan, di dalam permanjaan ya dan kelemah lembutan, hatta yuhibbu, sampai dia mencintai kamu. Wa ya'nasu bik, sampai dia merasa aman. Wa isma'ul nushik wa tawjihk fillah, dia akan mendengarkan nasihat, akan mendengarkan taujih ya. Wa isma'ul nushika wa tawjihka fillah. Jadi fallahu jalla wa ala qala nabi sallam, wa bima rahmatin minallahi linta lahum law kunta fadhlan qalidhal qalbi lan faddu min hawlik, ya, dengan kelemah lembutan kamu, dengan kasih sayang kamu, maka dari Allah ya maka kamu bisa lembut ya. Andaikan engkau menjadi laki-laki yang fadhal ghalidhal qalb, keras ya, kalau kau dulu Muhammad menjadi orang yang keras ya, laun faddu min haulik, maka orang semua akan ada ramah. Ayah yang kasar disenangi anak apa tidak? Guru yang kasar disenangi anak apa tidak? Ya, guru ngaji yang kasar disenangannya apa tidak?
Tidak ada orang yang suka keluar kasar. Tidak ada orang yang senang, ya kan? Maka Nabi dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum law kunta fadhlan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik." Ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Imran 159. Nah, wa kana sallam yaqul, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baiknya di antara kalian yang di antara yang terbaik, ya, khairukum khairukum li ahli, ya. Nabi SAW mengatakan yang terbaik di antara kalian itu siapa? Yang terbaik kepada keluarganya, gitu kan? Dan kata, dan dia mengatakan wa ana khairukum li ahli. Nabi mengatakan saya yang terbaik. Jadi subhanallah, Nabi membuat sebuah standar, Pak. Kita terkadang lupa dengan standar ini, Bang. Standarnya apa? Ya, khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian ini kata Rasul siapa? Kepada keluarga. Ya Allah, kita coba evaluasi sama-sama. Dan Nabi mengatakan saya yang terbaik kepada keluarga saya. Nabi sendiri mengaku bahwa dia yang terbaik dan memang diakui oleh para istri beliau. Hebatnya Nabi SAW ditulis oleh Aisyah binti Syati dalam sebuah mukadimah kitab beliau, bahwa Nabi itu orang yang paling baik, orang yang paling adil. Kenapa? Karena masing-masing dari istrinya merasa dialah yang paling dicintai oleh hebat enggak tuh? Subhanallah. Wah, saya tujuh nonton tujuh merasa dicintai oleh awaknya. Subhanallah, ya. Ya kan? Satu aja kita punya belum merasa dia, ya, paling dicintai oleh kita. Na'udzubillah. Insyaallah. Pastilah dia merasa. Ya, Bang. Nabi Muhammad SAW, 9 istri beliau di Madinah, hebatnya Nabi itu merasa masing-masing mereka orang yang paling, ini ilmu tingkat tinggi ini. Perlu belajar. Ada buku tuh, Bang. Ada buku. Perlu baca, nak? Nah, aduh. Ya, kita ini. Baik, barakallahu fikum. Maka jangan dianggap remeh main. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yulatiful atfal wa yud'imuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain dengan anak-anak dan memanjakan anak-anak. Jadi kalau anak-anak bermanja-manja dengan orang tua itu benar. Itu sudah pas. Tapi kalau anak awak bermanja ke orang lain, senang hati awak. Nah, itu salah. Seharusnya anak bermanja dengan ayahnya. Ya. Kok sama saya enggak bisa ada yang bermanja-manja? Sama kawan ayahnya bisa bermanja-manja. Kok begitu? Ya kan? Maka Nabi SAW yulatiful atfal wa yudha'imahum. Nabi memperlakukan mereka dengan kelemah lembutan dan memanja-manjakan mereka. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, dia berkata kana Rasulullah SAW yudalli'u lisanahu lil Husain bin Ali fayarus sabiyu humrata lisani fayahushu ilaih. Di bentuk main Nabi itu dengan cucunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tengokkan lidahnya, julurkan lidahnya, lalu nampaklah lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, merah lidah Nabi itu oleh cucunya, lalu ketika ingin ditarik oleh cucunya, Nabi sembunyikan lagi lidahnya. Subhanallah. Tak perlu permainan-permainan mahal, Bang, eh? Ya. Jadi dajah ada cuculah senang nanti. Kan seperti itu, subhanallah. Maka kemudian kita manfaatkan. Wa Umar radhiyallahu ta'ala qala ra'aitul Hasan wal Husain ala atikayin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ni'mal farsi tahtakuma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ni'mal farisani huma. Kata Umar, aku melihat Hasan dan Husain di atas pundak Nabi SAW, aku katakan kalian adalah penunggang kuda, ya, ni'mal faras
tahtakuma, ya sebaik-baik tunggangan yang di bawah kalian ini. Maksudnya siapa itu? Nah, Nabi. Tapi Nabi langsung berkata, ya wa ni'mal farisani huma, sungguh ya mereka berdua adalah penunggang kuda yang paling baik. Begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yudaibu akha Anas ibn Malik. Saudara Anas, ya, Anas punya saudara laki-laki. Meninggallah burung ya mainan kesayangan dia. Nangis bukan main. Lalu Nabi datang pas ke rumahnya Anas, nampaklah adiknya sedang menangis. Lalu Nabi candakan dengan begini, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa gerangan yang terjadi dengan Nughair? Ya, ya, apa yang dilakukan oleh Nughair? Dan ini bentuk candaan Nabi SAW. Dan masih banyak kisah-kisah Nabi bercanda dengan cucunya, dengan anak-anak di masa itu. Makanya subhanallah, ya, candaan-candaan yang dilakukan Nabi itu semuanya memberikan kesan positif, ya. Nilainya ya ada di dalam apa yang dikatakan Nabi SAW. Wa marra SAW ala nafarin min aslam yantadiluna faqala irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramia. Melihat Nabi SAW sebuah permainan di satu kaum ya bani Aslam, maka lemparkanlah ya bani Ismail ya, fa inna abakum, sesungguhnya bapak kalian ini ya hebat melemparkan anak apa, melepaskan anak panah. Irmu wa ana ma'a bani fulan, lemparkanlah saya bersama bani fulan. Fa amsaka ahadul fariqain an rami fa qala sallallahu alaihi wasallam ma lakum la tarmun. Ada satu kelompok tidak melepaskan anak panahnya. Nabi berkata, kenapa kalian tidak melepaskannya? Fa qalu kaifa narmi wa anta ma'ahum, bagaimana kami melepaskan anak panah sementara engkau bersama mereka? Qala irmu wa ana ma'akum kullukum. Anak-anak pun juga iri. Ternyata iri. Nabi mengatakan, ya, saya bersama kalian. Kelompok yang lain tidak mau jadi main. Kata Nabi, kenapa enggak jadi main? Kenapa enggak jadi lempar ke anak panahnya? Bagaimana kami main engkau bersama mereka? Lalu Nabi ambil hati mereka semuanya, lemparkanlah, sungguh saya bersama kalian seluruhnya. Terjadi tidak di anak-anak awak ini? Iri-iri itu. Iya subhanallah. Anak-anak kecil kita biasanya iri-iri. Misalnya duduk makan saja misalnya kan. Duduk kita dengan si fulan, kakaknya atau adiknya. Maka yang ini pula yang i, dia pengen juga duduk di samping kita, biasanya begitu. Macam-macam. Belum lagi masalah makanan, masalah permainan, masalah posisi tidur, macam-macam. Maka tetap kita katakan seperti Nabi katakan kepada anak-anak di zaman itu, mainlah, saya bersama kalian. Baik. An Abdullah ibn Haris qala kana Rasulullah SAW yasifu Abdullah wa Ubaidillah wa kathiran min bani al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhum thumma yaqul man sabaqa ilayya falau kadha wa kadha. Nabi SAW coba lihat bermain dengan anak-anak. Mencintai mereka itu bukan sekadar dengan lisan. Mencintai anak dan menyayangi anak kecil bukan sekadar dengan ungkapan, tapi dia tunjukkan dengan permainan yang beliau lakukan. Kata Nabi, barang siapa yang pertama sampai ke saya, maka dia mendapatkan ini dan ini. Anak-anak suka tidak begitu kan? Suka. Walaupun satu permen. Siapa yang dulu sampai di Abi, ya, Abi peluk dia. Itu saja sudah membuat mereka bangga. Kakak, qala fayastabiquna ilai fayaqauna ala dhahri wa sadri fayuqabbiluhum wa yaltazim, masyaallah. Ya semua anak berlari, yang satu pegang punggung Nabi, yang satu pegang, dan semuanya dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma arhamahu. Lembut hati beliau ya. Sayang kepada anak-anak. Ya kan? Apalagi di masjid, banyak sekali momen-momen anak-anak itu diajarkan oleh Nabi di masjid. Diajarkan azan oleh Nabi. Diajarkan surat Al-Fatihah oleh Nabi. Di zaman sekarang enggak. Nampak anak ke masjid togaknya depan pintu. Dan kemana kalian kata? Ya subhanallah.
Ini mau jadi apa kita? Gitu kan? Ada anak-anak mau ke masjid nih, ha? Sore-sore hari, ya kan? Bawanya sarung, ya kan? Mungkin ya, belum sempurna lah yang mana anak-anak. Ya kan? Berdirilah bapak di depan pintu. Ya. Keluar matanya lagi. Ya kan? Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan pernah penuh kelemah lembutan. Anak-anak cukup diingatkan. Ya kan? Kalau dia main, ya diingatkan lagi. Tapi kalau bapaknya main, nah itu perlu ditekek kepala. Bapaknya main, lari-lari di masjid, nah itu perlu ditegur. Tapi kalau anak-anak, tidak bisa. Dan makanya kata, saya ingat perkataan para ulama. Bahwa ketika masjid ini tidak lagi terdengar suara anak-anak bermain, mengaji, ya, maka peradaban itu masih jauh untuk kita. Karena akan tumbuh di masjid ini anak-anak yang kokoh keimanannya. Makanya ya, masjid harus ramah anak. Pengurus masjid harus ramah anak. Diingatkan saja. Saya diceritakan oleh salah seorang, ada anak yang sudah disiapkan oleh guru-gurunya, di mana ada sebuah masjid, di situ ada karantina anak-anak ngafal Quran. Berjalanlah anak-anak itu ke masjid, ya itu. Ya anaknya namanya anak murojaah, ke anak yang mungkin ngobrol. Terdengar aja sedikit kata dia suara. Sebenarnya anak-anak tidak lah bolehnya bersuara. Subhanallah, kaku terkadang kita ini. Ya kan? Terkadang kita tidak bisa melihat bagaimana Nabi SAW penuh dengan kasih sayang dan kelemah lembutan kepada anak-anak di zaman itu. Wa kanat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tal'ab mal banat. Aisyah sendiri bermain dengan anak perempuan di masa itu. Wa kana Nabi SAW ya yasri bihinna ilaiha lital'ab mahun. Nabi suruh dia untuk bermain dengan anak perempuan. Sudah azan, Bang? Ala. Azanlah dulu ya. Ya Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana salatan qaimatan wa shababatan wa zidna qalatan wa qulna. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang ke-15 di mana tathhirul baiti min alatillahi wattarib, membersihkan rumah kita dari alat-alat yang melalaikan, alat-alat yang bisa merusak ya kebaikan anak-anak kita, seperti alat-alat musik ya, kita bersihkan. Jangan ada gitar di rumah kita, jangan ada seluring-seluring di rumah kita, apapun yang nama alat musik jangan ada, bersihkan. Kan? Wa min al-umuril muhimmati wal mu'inati ala tarbiyatil abna tathhirul bait min alati lahwi wat tarib. Bersihkan rumah kita dari alat-alat musik, alat-alat yang melalaikan. Wal wasail lati ta'ridu al-fisq wal fujur al-kadhib. Dan membersihkan rumah kita dari perkara-perkara atau sarana-sarana yang membuat orang melakukan dosa, berbohong, dan dia khawatirkan akan jatuh kepada maksiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rumahnya dibersihkan dari gambar-gambar yang mana gambar itu ya tidak bisa didatangi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat-malaikat tidak masuk ya padanya juga keberkahan dan ketenangan untuk maknina ya, mereka tidak masuk. Rumah-rumah yang masih banyak foto-foto, kemudian hal-hal yang bisa merusak daripada keimanan kita. Ya, banyak sekali yang misalnya fakaifa bi buyutin katsirin minal muslimin wa ma fiha minas suwar wal wasa'il lati tankulu suwar al fatinati lirijali wan nisa' wa liwatan. Banyak orang yang misalnya hobi masih mana menggantungkan foto gitu ya, atau misalnya di kamar anak-anak bujang kita foto-foto artis, foto-foto misalnya apa lagi ya, pemain bola dan seterusnya ya, ini bersihkan ini foto-foto artis yang idolanya, apalagi artis-artis Korea yang idola-idolanya kan, jangan, ini tidak boleh. Nah, dan ini mudah sebetulnya untuk mengikis hal yang seperti ini kalau didialogkan ke anak kita dan ditanamkan keimanan, ya kan? Artis-artis Korea, artis-artis Cina, dan itu tidak perlu. Kita sampaikan anak ini tidak perlu. Bersihkan kamar kamu dari hal ini semua. Yang terakhir, yang ke-16 adalah tahsinul baiti bil Qur'ani wal azkari was salati fi. Bentengi rumah kita dengan Al-Qur'an, dengan zikir dan salat di dalam rumah kita. Nah, di antara perkara yang bisa membantu kita dalam pendidikan anak adalah membentengi rumah kita dengan baca Al-Qur'an pagi dan sore, dengan zikir-zikir pagi dan zikir-zikir sore, dan salat-salat sunnah kita di rumah kita. Fa inna tilawatal Qur'an laha atharun 'azimun fi tahsinil baiti minasyayatin. Baca Al-Qur'an itu adalah pengaruh besar, memberikan efek yang sangat besar di dalam kehidupan rumah tangga kita. Wa dukhulul malaikah wa nuzulir rahmah was-sakinah was-sa'adah war-ra'a ala ahli baiti wa kadzalika dzikrullah. Nah, malaikat-malaikat masuk, rahmat Allah turun, kasih sayang Allah hadir, dan kebahagiaan dan ketenangan yang dirasakan ala ahli baiti wa kadzalika dzikrullah. Itu semua disukai zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Salat yang paling baik bagi seseorang selain salat wajib di mana? Selain salat wajib di rumah, tempat yang paling baik bagi kita untuk melaksanakan salat sunnah kita di rumah kita, ya kan? Maka di sini subhanallah disampaikan ya bahwa idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allahu 'inda dukhulihi
Masuk rumah dia, berzikir dia kepada Allah. Di saat masuk rumah, wanda ta'ami, ketika juga hendak makan, qala syaitan, dan syaitan langsung berkata, la mabita lakum wa la asa. Jadi ingat-ingat ketika makan, baca bismillah, ya, ketika kita tutup rumah kita, gitu ya, kita masuk rumah kita, dan kita saat kita makan, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berlindung dari segala bentuk godaan syaitan, ya. La mabita lakum wa la asa. Malam ini tidak ada tempat tidur, tidak ada makan malam. Karena kenapa dia tidak bisa mengatakan ini? Karena orang yang penghuni rumah, ya, ketika masuk rumah baca baca zikir, ucapkan salam. Ketika hendak dia makan juga baca bismillah, ya. Kata syaitan, malam ini tidak ada tempat tinggal, tidak ada, ya, makan. Bayangkan. Wa dakhala falam yadhkurullah inda dukhuli, kalau masuk tapi tidak membaca, ya, tidak berzikir kepada Allah, maka syaitan mengatakan adraktumul mabit, wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami adraktumul mabit wal 'asha. Subhanallah, ya. Jadi ternyata ketika kita masuk rumah di sore hari membaca bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkal, baca doa, kita minta perlindungan hanya kepada Allah SWT semata. Maka malam itu kalau dia masuk rumah dengan zikir, kemudian dia makan baca bismillah, maka setan langsung angkat tangan. Hari malam ini tidak ada tempat untuk tidur, tidak ada makan untuk, ya, tidak ada makan malam. Artinya tidak ada untuk jatah mereka. Tapi kalau, ya, itu tadi, kalau dia tidak baca, maka, ya, terjadi, ya, wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulih, qala asyaitan adraktumul mabit, wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami qad adraktumul mabit wal asha. Ya, subhanallah. Jadi kuncinya balik, kita nanti balik setelah isya nih, balik kita ke rumah masing-masing, jangan lupa masuk rumah baca doa. Nanti ngekor dia di belakang kita, entah berapa ekor, banyaknya enggak tahu juga gitu, gitu kan, baca doa. Karena kalau kita baca doa, langsung dia tertahan di luar. Malam ini tak ada makan, malam ini tidak ada tempat untuk tidur, kata dia kan begitu. Tapi kalau kita tidak baca doa dan zikir, lalu dia bilang, malam ini ada tempat tinggal dan ada tempat makan. Bayangkan, jangan dibawa mereka ke rumah kita tidur. Caranya bagaimana masuk zikir, masuk rumah harus berzikir. Ingat bapak itu, kita pagar rumah kita dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, lalu kemudian Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Di satu sisi Nabi larang kita untuk menjadikan rumah kita sebagai kuburan. Inna asyaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra fi surat al-Baqarah. Nah, ini rumah ini juga tidak boleh dibiarkan dia seperti kuburan. Kuburan itu apa? Sepi, sunyi, menakutkan gitu ya. Rumah ini enggak ada ruh, enggak ada kenyamanan di sini. Apa ini? Maka harus dihidupkan Al-Qur'anul Karim, harus dibacakan Al-Qur'anul Karim sehingga dia, ya, tahu, ya, bahwa ternyata ketika dia tidak membaca, tidak sholat, tidak berzikir di rumahnya, itu rumah walaupun mewah, bang, walaupun bertingkat luas, tapi di rumah itu tidak ada Al-Quran yang dibaca, tidak ada zikir yang dibaca, tidak ada kebaikan yang ada, tidak ada sholat dan sunnah di dalamnya, rumah ini menyeramkan. Rumah ini menyeramkan. Maka ikhwafillah rahimakumullah, perlu sekali lagi untuk kita hidupkan rumah kita dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai dia seperti rumah kita seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan, ya, ketika kita baca Quran itu ternyata dialah lari, Pak. Terasa ini tidak enak di rumah ini, kenapa? Nah, mudah-mudahan dengan membaca dengan terus kita baca Al-Qur'anul Karim, terus kita berzikir di dalamnya, maka terasa
kebaikan-kebaikan yang akan kita rasakan di dalam kehidupan ini. Wallah ta'ala bisawab, ini bikin pembahasan kita malam ini. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang siap menjaga diri kita, keluarga kita, membentengi mereka dengan zikir-zikir. Ingat, nanti balik kita ke rumah ini jangan lupa baca zikir ya, baca doa masuk rumah. Apa doa masuk rumah? Ada pertanyaan? Nah. Salam. Ya, sutra itu akan dipakai oleh dia, ya kan? Maka kalau jelas dia akan pakai kain itu, jangan diterima. Karena ini kita namanya membantu dia di dalam berdosa. Seorang penjahit tahu ini kain sutra dan pelanggannya laki-laki. Tolong jahitkan baju ini. Bisa saya pakai nanti pas pesta fulan gitu. Maka jangan diterima. Mohon maaf, saya tidak mau menerima ya menjahit kain sutra yang bapak pakai. Tapi kalau itu bahan untuk istrinya, maka boleh. Kan tadi pertanyaannya adalah penanya laki-laki, maka jangan diterima. Mohon maaf, saya tidak mau ya melakukan ini. Itu sama kita di dalam ya membantu dia untuk melakukan sebuah kesalahan. Ya tentu kalau hal itu kita lakukan, maka kemudian sama, bagian dari upahnya juga tidak baik untuk diterima. Allah ta'ala mensawab. Sama dengan misalnya kawan-kawan yang tukang cukur ya. Tukang cukur. Tolong semirkan rambut. Kan gitu kan? Ya, semir rambut boleh apa tidak? Boleh, tapi tidak kepada warna aslinya. Kok lebih mudah hitam lo rambutnya pada rambut awal itu? Ya kan? Bisa enggak antum menolak itu? Atau misalnya, bang, abin sodoko bang, licinkan ya kan? Orang kalau sudah ngaji, orang sudah cinta dan takut dengan pelanggaran, dia tidak akan lakukan itu. Mohon maaf, saya tidak lakukan, saya tidak mau. Kelabang cukur, saya cukur rambutnya saja, ya kan? Dan saya tanya juga ke kawan-kawan yang memang tukang cukur, bang. Ujiannya di situ pula. Maka itu kita kalau ingin potong rambut ke tempat ikhwah yang sudah ngaji. Biar beliau aman ya. Sama dengan banyak kasus ini di dalam bab yang seperti ini ya, dekat cukur rambut, kemudian kawan-kawan yang tukang jahit baju ya, masih banyak kasus-kasus lain yang mereka sulit ya di dalam bab ini, sangat sulit di dalam bab yang seperti ini. Maka itu khofilar kumullah, jadikan ilmu yang kita pelajari ini menjadikan kita takut kepada Allah dan menjadikan kita semakin semangat menjalankan Islam. Jangan kita ngaji tinggal ngaji tapi ilmu tidak dipakai, ya kan? Nah, maka kalau ada di daerah kita ini memang dia pandai tukang cukur, ya sudah datang. Terkadang ada ikhwah yang ngaji pergi ke situ, saking capeknya tertidur saat cukur. Bangun-bangun, lalicin sudah. Beri cukur tadi bang ya. Lah masalah makna pada situ ini ya kan. Alhamdulillah. Kasan kawan kan lo paham tukang cukur kan, abang kau sengaja memanjangkan jenggotnya. Tak rapi nampak yang tadi bang kata cokan. Jangan abangnya kan. Lalicin. Nah. Jangan ya, maka subhanallah ya, kalau panjang-panjang jenggotnya ada sisir-sisir juna, jadi nampak rapi kan, dikasih minyak ya kan? Kelambau kali mulai tidak banyak
Kata Bang Zazami, jemput Pancasila. Lima halainya. Tidak banyak. Yang banyak, yang padat, maka diminyaki, kemudian disisir. Rapi, ganteng, Masya Allah, gagah. Walaupun sudah putih, tidak ada masalah. Kalau ingin warnanya, warna pink, ancak. Atau warna yang lain misalnya seperti ini. Tidak ada masalah. Wallah ta'ala bisawab. Sama juga banyak-banyak ujian kawan-kawan di dalam bidang pekerjaannya. Sama orang fotokopi, Bang. Fotokopi itu ujiannya apa kira-kira? Apa? Gambar? Nah itu aja dah. Bon kosong. Nah, ada ya? Itu ujian itu bagi kawan-kawan untuk kopi, bon kosong. Tahu bon kosongnya? Nah, itu deh. Yang jadi fotokopinya 50.000 nya atau 1.000 katakan, lebih sebetulnya. Ya, kelah taruhlah yang cetak-cetak macam-macam buku-buku kan. Cu. Bon kosong cu ya. Bon itu tidak ditulis rogo, tapi sudah di yang isi ongkos siapa? Iya. Bisa dibuat sejuta situ. Itu soto lawak di situ berdoso. Tapi ada teman saya, Masya Allah. Bangsa itu, Pak Ali itu ditulisnya depan fotokopinya, Bang. Tidak menerima bon kosong. Lebih baik tidak jadi lagi. Pak, banyak kami fotokopi, Pak. Tidak ada masalah. Tapi kalau harus kami mengisi bon kosong, bawa, Pak. Masya Allah. Bisa tidak seperti ini? Ini ujian-ujian kita macam-macam. Di bidang masing-masing. Bon kosong. Lalu terkadang ada katanya di meja bandara itu. Banyak toko di Pekanbaru ada sikosodo. Ini sikosodo. Restoran sikosodo capnya. Toko itu di sikosodo capnya. Na'udzubillah hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari bon-bon kosong. Ya kan? Dan kalau nanti kita dihadapkan dengan dagang-dagang seperti ini atau seperti ini, maka ambil yang selamatnya. Ya, kalaupun tidak jatuh ke haram, paling tidak jatuh ke wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram. Wallahu ta'ala alam sawab. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dari seluruh sumber rezeki yang haram, yang tidak baik, sehingga kita mudah untuk mendidik anak-anak kita. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabati fi sunnah, belajar agama baru Ali.